Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu ujian paling berat di dalam sejarah manusia. Seorang ayah yang tua, lembut dan penyayang. Berpuluh-puluh tahun menunggu tetapi tidak jua memperoleh anak. Dan ketika diberi rezeki seorang anak, ketika sedang mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, turun pula perintah Allah SWT secara tiba-tiba untuk menyembelihnya. Bayangkan, jika kita berada di tempat Nabi Ibrahim AS, apabila perintah Allah SWT turun untuk mengorbankan anak sulung kita, apakah perasaan dan kelakuan kita jika terjadi begitu? Namun Nabi Ibrahim tidak menunda-nunda, malah tidak ada sedikit keraguan pun, kerana beliau percaya dan yakin bahawa mimpi para nabi adalah wahyu. Dengan segera beliau menunaikan perintah Allah, meskipun tidak selaras dengan hatinya. Bagaimana pula dengan kita? Jika dikurniakan anak yang baik dan soleh, yang menjadi harapan untuk menjaga kita semasa kita sudah tua, mampukah kita menurut perintah seperti itu? Betapa beratnya ujian ini, betapa beratnya hati ini. Setelah diuji untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya Hajar di tengah-tengah padang pasir, kini diperintahkan pula untuk mengorbankan anak itu. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu? Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim AS terdiam dan air mata mula menitis di pipinya. Air mata kasih sayang dari seorang ayah. Beliau menarik nafas panjang, kemudian mengangkat pisau dan menekan pada leher Ismail, namun tidak juga menembusi kulitnya, seakan hilang daya tenaga, seperti hilangnya panas api Raja Namrud saat beliau dibakar. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Lalu Allah SWT menyeru kepada Nabi Ibrahim AS dan menukarkan anaknya Ismail dengan binatang sembelihan yang besar. Kerana Allah menilai apa yang ada di dalam hati, iaitu tahap keikhlasan dan ketakwaan. Meletakkan Allah di atas segala keinginan dunia. Bukan jumlah binatang yang kita mampu korbankan, seekor, dua ekor, tiga ekor. Demikianlah, bila kita meletakkan keutamaan Allah SWT di dalam hati melebihi dari anak maupun diri sendiri. Jika diikutkan rasa kasih sayang dan cinta seorang ayah, Nabi Ibrahim tidak akan pernah sanggup untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Namun, keimanannya yang tinggi kepada Allah SWT membuatkan baginda sanggup untuk melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Setiap ujian yang kita hadapi membawa kepada satu pengorbanan, sama ada mengorbankan perasaan, harta kekayaan ataupun masa. Tidaklah seberat ujian yang dilalui Nabi Ibrahim AS atau para anbiya yang lain, tetapi seberat yang mana kita mampu sebagai manusia biasa. Yang penting untuk kita semua adalah penyucian hati
yang lahir dari setiap pengorbanan.